Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dan hari ini kita akan sampaikan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan amal, yang bisa menghanguskan pahala-pahala dari amal kita. Dan kali ini kita sampaikan bahwa yang bisa membatalkan amal perkara tersebut adalah mengungkit-ungkit pemberian. Kita akan bacakan dalilnya, yaitu pada surat Al-Baqarah surat kedua, ayatnya adalah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'aa an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasali sahwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarokahu soldan la yakdiruna ala say'im mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Kita bacakan artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang ini adalah seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, lalu batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, merusak sedekahmu. Ya, artinya sedekah yang kita keluarkan, infak yang telah kita keluarkan, harta yang kita sudah sumbangkan kepada orang lain, itu bisa rusak, bisa hilang, bisa terhapus. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena menyebut-nyebut pemberian. Kita mengeluarkan harta, tapi selalu kita omongkan, selalu kita sebut-sebut. Ya, tidak sekedar menyebut-nyebut, tidak sekedar ngomongkan yang telah kita keluarkan, tapi mungkin dari omongan yang kita katakan, kita juga menyakiti hati orang yang menerima.
Kadang-kadang saudara-saudaraku sekalian, ya, kita sudah memberi pada orang lain, ya. Kemudian kita mengatakan, kamu kalau tidak saya beri, kamu tidak mungkin jadi seperti ini. Kamu ini harus tahu bahwa yang memberi itu adalah saya. Kamu tidak mungkin menjadi seperti ini. Kamu tidak mungkin bisa makan kalau saya tidak memberimu makan dan sebagainya. Ini menyakitkan saudara-saudaraku. Ya. Jadi sesungguhnya bentuk menyakitkan orang lain itu banyak sekali. Tidak sekedar bahwa kita ini dengan lisan kita, dengan kita mungkin gerakan tubuh kita, ya. Kalau kita mau memberi sedekah, memberi infak, berilah dengan senyuman, ya. Jangan memberi sedekah, mengeluarkan infak pada orang lain dengan cara tidak tersenyum, malah wajahnya sinis, ya, melengos dan sebagainya. Ini menjadi tidak baik, ya. Atau ada orang itu, orang sudah tidak punya, orang butuh, kita memberikan masih harus difoto dan sebagainya. Sakit, dia juga punya harga diri, dia juga punya perasaan, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa menyakitkan, jadi harus kita hindari. Jangan kita sebut-sebut, ya, itu kepada orang. Kita boleh jadi suatu saat, ya, kita menyumbang sesuatu di masjid, ya. Hari ini misalnya kita bepergian ke suatu kota, ke tempat yang lain, keluar kota, kita bawa, ya, mukena atau sarung atau apapun, kita mampir ke masjid, kita sholat barangkali, kemudian kita letakkan mukena ini, saya hari ini ikhlas memberikan mukena, memberikan sarung, memberikan sajadah atau apapun. Kemudian kebetulan di lain waktu, kebetulan, ya, di hari yang lain, di waktu yang lain, bepergian lagi, mampir lagi ke tempat itu, ke masjid itu, kebetulan juga bersama rombongan yang lain, kemudian mengatakan itu sarung itu dulu yang memberikan saya, oh itu sajadah itu yang naruh saya, itu yang infak saya, mukena itu yang dia pakai, itu saya yang nyumbang. Ini termasuk dalam perkara menyebut-nyebut pemberian. Nah, yang dimaksud di sini, sedekah bisa rusak, infak bisa rusak karena disebut-sebut. Karena bahkan kalau itu kepada orang lain, itu kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan orang lain. Apakah itu perkataan, apakah itu mimik mulut kita, wajah kita yang kurang manis, ya, atau kemudian itu difoto dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk menyakitkan orang yang kita berikan infak sedekah. Kalau sudah beri, kita harus ikhlas. Sudah, kita lupakan itu. Semoga Allah mencatat apa yang kita telah berikan. Jadi sudah, jangan sampai kita ingat-ingat lagi. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, orang yang seperti itu pahalanya bisa rusak. Pahalanya bisa hilang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang menyebut-nyebut pemberian, yang selalu mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan, ya. Apalagi sampai kemudian menyakiti hati orang yang menerima, seperti tanah yang ada di batu licin, ya, kemudian tertimpa air hujan, maka tanah itu akan hilang. Itu yang dimaksud dengan sedekah. Kita sudah tumpuk menjadi sesuatu yang kita inginkan mendapat pahala di sisi Allah. Tapi kemudian karena perbuatan kita yang menyakiti orang, yang menyebut-nyebut pemberian itu yang diumpamakan seperti terkena air hujan yang lebat, maka hilanglah apa yang kita kumpulkan. Hilanglah
amal-amal yang kita telah harapkan untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini bahayanya orang kalau menyebut-nyebut pemberian. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan. Tidak dapat apa-apa. Jadi berapapun harta yang dikeluarkan, berapapun infak, ya, ratusan juta atau hitungan miliar barangkali, ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika itu selalu disebut-sebut. Saudara-saudaraku sekalian, boleh jadi hari ini kita mengatakan ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedekah, saya berinfak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, setan selalu memberikan godaan-godaan kita, bahkan tidak ada, tidak hanya pada saat kita mengeluarkan harta untuk infak sedekah hari ini. Hari ini kita bersedekah, berinfak, kita wakaf barangkali. Hari ini kita mengatakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang tahu. Ya, tapi kemudian perjalanan waktu mungkin 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, kita masih hidup. Wakaf yang kita berikan berupa tanah misalnya, atau harta apa yang kita keluarkan untuk sesuatu kebaikan kaum muslimin. Oh, misalnya tanah di sana kita sudah pernah sumbangkan, kemudian dibuat sekolahan 30 tahun setelah dulu kita memberikan wakaf itu, setelah kita menginfakkan barang itu. Kemudian dibangun sekolahan. Kebetulan anak-anak kita tidak punya pekerjaan. Kemudian kita di sana timbul. Itu dulu saya yang memberikan tanah, saya mewakafkan tanah. Ini tolong, kalau bukan saya yang dulu memberikan, tidak mungkin ada sekolahan di sini. Kamu tidak mungkin bangun sekolahan. Anak saya tolong dimasukkan di situ, biar kerja di situ. Ya, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Jadi bahaya ini saudara-saudaraku sekalian, setan selalu membisikkan kepada kita kalimat-kalimat supaya kita itu mengungkit-ungkit pemberian. Jangan kita pernah berpikir untuk hari ini, kita harus jaga, kita harus istiqomah, ya. Jangan sampai, ya, nanti dalam tahun-tahun yang akan datang, entah 30-40 tahun, hal seperti itu yang saya katakan terjadi pada kita. Maka saudara-saudara, kita harus menjaga, ya, kita harus betul-betul hati-hati bahwa perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada mengungkit-ungkit pemberian dan menyakitkan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 263. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf, kata Allah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Jadi ini saudara-saudaraku sekalian, pentingnya kita paham ketika kita mengeluarkan sedekah, kita mengeluarkan infak. Sudah, kalau sudah dikeluarkan, nggak usah diingat-ingat lagi. Kita akan bacakan satu hadis yang berkenaan dengan ini, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan melihat mereka, ya,
tidak akan melihat kepada mereka nanti di hari kiamat, tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Saya atau Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Alangkah pailit dan ruginya mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengulangi kalimat itu. Ya. Jadi Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang itu? Ya, ketika Rasulullah mengatakan tiga golongan yang Allah tidak berkata-kata kepadanya, tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Ya, dan bagi mereka adab yang pedih. Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar dan Rasulullah menjawab, alangkah pailit dan ruginya mereka. Rasulullah mengatakan alangkah pailit dan ruginya mereka. Itu sampai tiga kali. Ya. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah musbil. Siapa? Orang-orang yang memanjangkan kainnya melewati mata kaki. Kemudian yang kedua, orang yang menjual dagangan dengan sumpah palsu atau dia berdusta. Dan kemudian yang ketiga, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi orang yang menyebut-nyebut pemberian yang telah diberikan, ya, orang-orang yang selalu menyebut tadi, pemberian sudah dikeluarkan, harta sudah dikeluarkan, infak sudah dikeluarkan, sedekah sudah diberikan, tapi disebut-sebut tadi, ya, kata Rasulullah ini masuk dalam golongan tiga orang yang nanti di hari kiamat, ya, tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Ya. Kemudian tidak akan disucikan. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih dan Allah tidak berkata-kata kepada mereka. Coba bayangkan saudara-saudaraku, kita meninggal, kita pulang ke hadapan Allah, ya. Kita kembali kepada Allah, tapi kemudian Allah tidak berkata-kata kepada kita sekalian. Allah tidak berkata-kata. Ya, dalam bahasa kita, kita dicuekin. Ya. Kita mengharapkan bertemu Allah. Tapi kemudian kita dicuekin. Kita tidak diajak ngomong. Ya. Nah, coba bayangkan kalau kita di dunia. Kita ya. Kita akan menghadap bupati misalnya, menghadap gubernur atau siapapun yang lebih tinggi dari kita. Kita ke sana kok dicuekin. Kita tidak diajak ngomong, bahkan tidak disucikan. Maka alangkah nistanya kita. Ya. Jadi ini bahayanya, mengungkit-ungkit pemberian dan tidak sekedar itu, azab yang pedih menanti, azab di neraka. Maka mari kita sekalian belajar untuk mengendalikan setiap omongan perkataan kita. Jangan sampai kita kemudian bahasanya kecerucut, kita ini sudah sedekah, yuk kemudian mengungkit-ungkit, apalagi sampai menyakiti hati orang yang kita beri sedekah. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.